Neng. IG story. Story. Kenapa? Doain aja, doain. Doain gimana? Doain yang terbaik. Hah? Doain yang terbaik. Kenapa Neng kalau boleh tahu? Hah, enggak kenapa-kenapa. Karena ditinggal Neng. Alah, enggak ada hubungan, enggak ada hubungan sama dia, enggak ada. Hubungan sama siapa Neng? Enggak ada hubungan sama dia, dia mah bahagia, biarin. Terus emang Neng mau nikah apa gimana tahun ini? Iya, udah pengen nikah, udah ngebet saya. Nah, tapi ada yang suka nih Neng. Krisata kan dia suka sama Neng, mau enggak? Gimana, mau enggak sama Neng gimana tanggapannya Neng? Ya biarin aja. Atau Neng, sayang. Atau Neng punya sendiri, pacar sendiri? Punya, kan Neng udah bilang, ya, udah ya. Ada. Makanya ya. Doain aja yang terbaik. Berarti 2020. Kenapa? 2020 akan segera jadi. Doain aja yang terbaik ya. Tapi kok di IG kayak enggak rela kayak Rian nikah sama orang lain? Enggak ada hubungan, gak ada. Sayang, enggak ada hubungan. Itu adalah sentilan manja supaya pasangan saya menikahi saya di tahun 2020. Itu dari hati. Nem, yes, of course. Neng. Biarin biar kalo, dia baca gitu. Kalau Chris ngedeketin mau enggak, Neng? Kenapa? Lokris. Iya kan kita jodoh kita nggak tahu ya gitu kan. Sekarang kan aku kan lagi ngejalanin sama seseorang gitu. Doain aja mudah-mudahan lancar sampai hari H mendapatkan jodoh yang terbaik. Gitu. Apa sisi yang menarik dari pacar Neng yang sekarang sih Neng? Menurut Neng? Menyenangkan, romantis orangnya. Karena saya belum pernah menemukan pria romantis dan baru saat ini saya menemukan pria itu. Ya doain aja. Dari dunia entertain juga? Bukan. Chris sendiri ada yang ngechat Neng atau gimana gak sih pendekatan? Enggak ada. Chris John. Udah ya doain Neng yang mudah-mudahan tahun 2020 Neng nikah. Amin. Enggak usah ada lamar-lamaran udah nikah. Udah ibadah. Wedding planner. Dia diundang tapi enggak boleh masuk. Udah gini aja udah. Makan nasi kotak aja ya. Neng, wedding dream-nya kayak gimana Neng? Ada lantar, ya enggak? Doain aja pokoknya. Ya kan? Nah, thank you ya sayang. Okay. Terima kasih Neng. Ayo.